Alhamdulillah, terima kasih semua media yang hadir. Semalam, seperti mana yang semua tahu, saya telah ditangkap di luar pintu Mahkamah Jenayah Cyber selepas habis perbicaraan daripada pihak unit siasatan jenayah terkelas D5 Bukit Aman. Ekoran daripada laporan polis yang telah dibuat oleh pihak yang kita tak tahu siapa, yang mana mengatakan bahawa saya telah melawan, menghina yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya tidak ada penghinaan pada di-Pertuan Agong. Sebaliknya, kontennya adalah tentang Anwar Ibrahim. Jadi, semalam ditangkap dan dibawa ambil keterangan dan dimasukkan dalam lokap lah. Jadi, pagi tadi pihak polis memohon 4 hari reman. Namun, Peguam Rafiq dan dua lagi rakan peguam telah menolak reman tersebut dan magistrate menerima permohonan untuk menolak reman lah. Jadi reman tu ditolak, maka inilah saya dibebaskan atas jaminan polis. Apa yang berlaku ni adalah satu lagi episod salah guna kuasa Anwar Ibrahim. Dia cerita ni pasal Anwar Ibrahim je, sebab dalam masa 3 bulan ni 3 kali saya telah ditangkap untuk makluman, 3 kali saya di lokap. Bulan 5 2 malam, 3 hari 2 malam lokap Dah Wangi. Bulan 6 3 hari 2 malam lokap Jinjang. Hari ini satu malam di lokap Dah Wangi. Ini semua berkaitan dengan Anwar Ibrahim. Dia lain tak ada Anwar Ibrahim. Dan perbicaraan di mahkamah pun berkenaan dengan Anwar Ibrahim juga. Jadi Anwar Ibrahim, jangan salah guna kuasa. Jangan salah guna kuasa. Sepatutnya dia ambil tindakan saman. Kalau dia rasa bahawa kenyataan yang saya keluarkan ni Anwar Ibrahim peliwat, Anwar Ibrahim pengamal homoseksual, Anwar Ibrahim pesakit HIV/AIDS, dia ambil tindakan saman. Tetapi jangan menggunakan agensi penguat kuasa seperti polis untuk mengambil tindakan ke atas saya dan yang lain. Jadi ini salah guna kuasa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Jadi kita harap rakyat Malaysia dapat buka mata perkara ini. Isu dia sekarang ni tentang Anwar Ibrahim, yang mana kalau cakap pasal masalah moral Anwar Ibrahim, dah terbukti mahkamah yang putuskan dia ni bersalah kerana meliwat. Berkenaan dengan isu Anwar HIV/AIDS, dia kena buktikan bahawa dia bukan pesakit HIV/AIDS. Tetapi apa yang berlaku, Anwar menggunakan penguat kuasa yang ada, mengarahkan pasukan polis untuk mengambil tindakan yang seperti mana berlaku pada saya hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong. Terima kasih kepada peguam ini, Tuan Rafiq, sahabat-sahabat yang hadir, sahabat-sahabat yang sokong, tim Olabot semua. Saya nak cabar Anwar Ibrahim, kalau anak jantan, saman saya. Jangan gunakan penguat kuasa, jangan guna pasukan polis. Untuk makluman juga, kemarin waktu dibicarakan di mahkamah itu Atta Sultan, ada satu penemuan yang mengejutkan. Saya rasa semalam Cikgu Bat dah ulas berkenaan dengan seorang yang lelaki ni, dia membuat beratus laporan polis. Beratus laporan polis ke atas saya, ke atas Cikgu Bat. Yang mana laporan-laporan inilah yang mana budak ini mungkin diarahkan oleh pihak tertentu untuk membuat laporan polis. Jadi begitu juga dengan apa yang berlaku hari ini, saya dipahamkan ada tiga laporan polis, tiga draft yang sama. Bermakna ada pihak yang telah mengarahkan individu-individu tentu untuk membuat laporan polis. Ini satu tak adil lah, kita adil, sebab kalau kita kata melibatkan 3A, kalau melibatkan istana, dan tentulah pegawai istana yang membuat laporan polis. Tapi kalau orang awam buat laporan polis, dan polis ambil tindakan kurung dalam lokap, tak boleh lah. Pada saya tak betul lah. Sebab seolah-olah saya telah dijatuhi hukuman sumbat dalam lokap dulu. Dan ini juga adalah isu Atta Sultan, yang mana Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan hari ini, yang melaungkan untuk mangsuh isu Atta Sultan. Jadi Anwar Ibrahim, please, lawan saya anak jantan. Kalau you rasa you difitnah, you saman saya. You saman saya, you saman Cikgu Bat. Kita lawan di mahkamah. Kita bukti dia. Jangan gunakan penguat kuasa untuk mengambil tindakan seperti mana yang berlaku hari ini. Kepada rakyat Malaysia, kita kena lawan Anwar Ibrahim ni. Wajib lawan Anwar Ibrahim. Isu dia sekarang ni, Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri yang gagal mentadbir negara, zalim, kejam, dan paling keji, paling jelik. Perdana Menteri yang merupakan seorang bekas peliwat, pelaku homoseksual, pesakit HIV/AIDS. Jadi ini ujian untuk saya, tapi jangan putus semangat, jangan berhenti untuk berjuang menegakkan kebenaran. Amar Makruf Nahi Mungkar, kita kena lawan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia memang seorang yang jelek, keji. Okey, itu je. Ada soalan? Memang dia bapuk tu. Dia memang bapuk. Bapuk dalam mahkamah pun, saksi juga bersetuju. Dalam mahkamah, saksi pun bersetuju.
Bapa itu merujuk kepada Anwar Ibrahim, tua itu merujuk kepada Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim dah 70 lebih umur, tua. Bapa itu kerana dia merupakan pesalah laku homoseksual. Jadi bapa tua tu memang kena pada Anwar. Dan hari ini pun terbukti. Dia tak berani nak saman, dia tak berani nak ambil tindakan saman. Dia gunakan polis untuk tangkap orang macam saya ni. Kalau dia betul-betul bukan bapa, dia saman. Tapi inilah Anwar Ibrahim, bapa tua.